sahabat Banjarmasin Pos, saat ini di belakang saya ini adalah suasana dari hutan pinus. Dari depan nanti kita lihat seperti apa, dan ini kawasan ini nantinya akan direhab dan dijadikan tempat wisata yang menjadi lebih menarik dan lebih menjadi andalan. Oke, kita simak dulu seperti apa fasilitasnya yang ada di sana, guys. Ini suasana itu masuk yang ada di depan. Ini kalau roda dua, dan di sini ada tempat parkirnya roda di dalam, roda dua di dalam. Dan ini sangat sejuk, dan di sini ada tempat para gazebo-gazebonya, dan ada beberapa fasilitas hutan-hutannya, dan ada beberapa tempat ini. Pastinya di sini akan sejuk, dan akan kalau panas ini akan sejuk, guys, karena banyak pohon pinus. Ini suasana yang ada di dalamnya. Ada juga payung-payung di sini, dan ada tempat cuci tangan. Ini tempat makanan dan minuman yang ada di sini. Dan tinggal ini ada, kedepannya akan ada konsep lagi untuk fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Ini gazebo satu, dan ada banyak gazebo di sini. Dan ini untuk kegiatan outdoor yang ada di taman ini.